Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Selfie Silvia. Seperti yang kalian lihat, aku udah cantik loh. Oke, jadi kita langsung aja buat kalian yang pengen tahu gimana caranya aku ngedapetin look ini. Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Kita mulai dari base-nya dulu. Untuk base aku pakai Beauty Bliss yang dari Emina Shade Natural. Aku blendnya pakai tangan aja ya, karena tanganku bersih, udah dicuci. Kebanyakan dong. Lihat deh, nyampe ke sini-sini, ya Allah. Oke, jadi ini tuh keputihan gara-gara tadi aku ngeluarinnya kebanyakan, tapi gak apa-apa lah ya, nanti kita akalin aja. Dan aku di sini mau pakai concealernya yang dari Pixi shade number 2. Aku pakai di bawah mata karena aku mata panda. Sama di sini. Blend pakai tangan. Oke, kita lanjut ke bedak. Tadinya aku gak bakalan pakai bedak, tapi karena ini keputihan, lihat deh, tuh kan. Jadi aku pakai bedaknya yang dari Wardah yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke alis. Sebenarnya aku tuh gak suka ngalis karena aku bingung banget. Kalau aku pakai alis warna coklat, aku ngerasa diriku aneh karena gak biasa. Dan kalau aku pakai warna hitam, ini tuh udah hitam. Jadi aku cuman pakai concealer aja buat ngerapihin. Dan aku pakai concealernya yang dari Aiki Muse, ini tuh shade nomor 1 medium. Sebenarnya ini keterangan di aku, meskipun concealer harusnya agak lebih terang, tapi tetap keterangan. Dan karena Aiki Muse itu gak ngeluarin warna yang gelap di bawah ini, jadi aku pilih yang ini aja. Aku pakai apa sih ini? Brush alis. Aku cuman ambil aja dari sininya sedikit. Agak mendingan lah ya daripada enggak ngalis sama sekali. Kalian jangan komen alis aku jelek atau apa. Oke, kita lanjut ke bagian mata. Jadi aku mau pakai eyeshadow-nya yang dari ini. Aku mau pakai yang warna ini dulu. Oke, aku lanjut pakai yang warna biru. Dan aku pakai juga di bawahnya. Dan aku pakaiin warna kuning tadi di bagian sini juga. Oke, lanjut kita pakai warna biru shimmer yang ini buat di tengah-tengah mata. Biar warnanya agak lebih menyala aja. Ini kok kayak jelek ya, tapi gak apa-apa deh. Oke, kita lanjut ke mata yang satunya lagi. Dan aku udah pakai eyeliner untuk yang sebelah sini, jadi kita pakai yang sebelah sini. Oke, kita lanjut jepit bulu. Oke, kita lanjut jepit bulu matanya dulu. Kita lanjut pakai maskara. Aku nggak pakai bulu mata palsu ya, jadi. Jadi sekarang kita lanjut. Jadi kan aku tuh temanya mau bikin langit cerah dengan penuh awan dan layangan. Ayo, siapa yang suka layangan waktu zaman kecil? Jadi sebenarnya layangan itu harganya gak seberapa, tapi aku percaya kalian pas kecil sering
lari-lari ngejar layangan yang harganya gak seberapa padahal kalian masih bisa beli, iya gak? Oke, jadi aku mau pakai face painting yang warna biru ini. Aku mau apply dulu di seluruh dahi aku. Ini dahi kan? Dahi kening. Dahi kening. Susah deh ya kalau pakai ini pasti lama. Warnanya gak sesuai harapan karena aku tuh maunya biru langit yang benar-benar biru, tapi gak punya warnanya, jadi pakai yang ada. Jangan komen, oke, titik. Oke, kita lanjut ke yang warna putih. Mari kita bikin awan. Mirip awan gak sih? Mirip lah ya. Siapapun yang bisa bikin awan, ajarin aku. Ini kenapa sih cahayanya gak mau diem? Video ini deh yang aku benar-benar banyak banget ngomong ke kalian, tapi ngomongnya itu ngomong yang nggak berfaedah. Ya udah, abaikan lah ya ayam-ayam yang berisik. Oke, kita lanjut ke bagian bibir. Aku mau pakai lipstick yang dari Makeover. Ini tuh number 012. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan, ya udah. Bibir aku kering, guys. Ini tuh kayak gak ada warnanya, tapi biar menghilangkan bibir hitamku. Oke, kita lanjut lagi, tambah pakai Maybelline yang number 5. Oke, kita lanjut. Aku mau pakai highlighter yang dari Wet n Wild yang Golden Flower Crown. Aku bakalan pakai brush. Jadi aku tuh benar-benar anak highlighter banget. Aku tuh suka kalau pakai highlighternya yang benar-benar banyak. Jadi aku pakai banyak-banyak. Wow. Aku tambahin juga di sini. Dan aku pakai juga di bahir aku, di atas bibir aku, dan aku pakai juga di dagu. Ini kayak ngeblok. Ya udah, gak apa-apa. Aku juga pakai di hidung biar lebih mancung. Yang suka dengan look ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan komen juga di bawah. Kalian boleh request aku bikin makeup karakter apa. Kalian DM aja aku dan kirimin gambarnya. Ini Instagram aku, jangan lupa di follow. Dan jangan lupa juga subscribe biar aku lebih semangat bikin video baru. See you on my next video, bye. Oh iya, jangan lupa share. See you on my next video, bye bye.